kuman yang disambut baik oleh wanita. Kerana ada terdapat banyak kes-kes ya, apabila telah pun mendapat perintah mahkamah, namun cara pembayaran daripada suami itu bergantung pada diri dia. Ya, ada banyak kes juga yang mereka tak bayar. Jadi apabila satu pengumuman itu dibuat, maka apabila telah mendapat perintah mahkamah, akaun itu akan dibekukan, maka majikan akan bayar darat kepada bekas isteri. Saya kira ini satu pengumuman yang sangat baik dan perlu disambut. Itu juga dengan daripada golongan yang ini sebenarnya telah pun diucapkan semasa sambutan Hari Wanita ya, baru-baru ini. Dan kita lihat selain daripada itu, wanita yang kehilangan suami sudah pasti dalam keadaan masih beredar, banyak urusan-urusan rumah tangga dan juga anak serta keluarga yang perlu mereka selesaikan. Pandemik COVID-19 juga telah membuktikan bahawa kita boleh bekerja daripada rumah. Jadi yang diberikan itu dalam tempoh edah itu supaya mereka ini dapat juga menjalankan tugas dan tanggungjawab daripada rumah. Saya kira itu satu pengumuman yang sangat baik yang perlu untuk kita sebagai wanita menyambutnya. Sekadar tugas dan tanggungjawab kemudian pengguna wanita, keluarga dan masyarakat. Bila kita sebut tadi, yang pertama tadi adalah berkaitan dengan mahkamah syariah. Ya, sudah pasti ia akan kita bekerjasama dengan kementerian-kementerian dan juga agensi yang berkaitan. Ya, sebab dia melibatkan hal mahkamah, dia melibatkan hal tuntutan dan sebagainya. Jadi kita sebagai Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat boleh bantu untuk menyelaraskan, ya, untuk menyampaikan supaya mereka yang menjadi mangsa ataupun mereka yang sepatutnya mendapat hak mereka akan diberikan keadilan yang sewajarnya. Mereka yang menjadi mangsa ataupun mereka yang sepatutnya mendapat hak mereka akan diberikan keadilan yang sewajarnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ya, yang ini kita akan mengadakan perbincangan lanjut dengan kementerian dan agensi yang berkaitan. Sebab dia bukan sahaja di bawah bidang kuasa Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ya, jadi pengumuman telah dibuat, sekarang kita nak tunggu kepada pelaksanaan. Dan insyaAllah akan kita cuba untuk laksanakan dalam tahun ini juga, berdasarkan daripada pembincangan dan juga pelaksanaan kita bersama dengan agensi dan kementerian yang berkaitan.